menjadikan anak, yang merubah undang-undang untuk menjadikan anak. Bagaimana nasib anak-anak? Bagaimana nasib orang muda? Itu yang kita perlukan. Kemudian yang membuat negeri kita ini akan terpecah belah. Maka musuh kita ini. Maka tidak ada cara satu-satu. Kita harus menang. Ganjar menang, kami harus menang. Pelatihan tim sukses door-to-door Ganjar Mahfud. Syukur Nababan DPR RI dan Caleg Kota Bekasi Depok. Tim sukses relawan Ganjar Mahfud, Syukur Nababan dan Jadiaman Daud Sianturi bersama calon anggota legislatif lainnya Dapil Kota Bekasi berkumpul dan mendapat pelatihan dan pengarahan dari calon DPR RI Dapil Kota Bekasi dan Depok, Insinyur H. Syukur Nababan pada tanggal 13 November tahun 2023. Tim sukses dengan serius mendengarkan arahan bagaimana cara memikat hati masyarakat agar tertarik dan mau memilih calon presiden. Jangan ada dusta di antara kita. Saat hari ini kita pelatihan, jangan main-main lagi dengan mereka. Tokal, sosialisasikan rumah ke rumah, orang ke orang di setiap daerahmu, agar calegmu duduk menjadi anggota. Mereka, nama kalian semua sudah terdaftar. Caranya adalah kalian mengunjungi rumah-rumah tetangga. Agar calegmu ini menang, harusnya caleg-calegmu ini keliling setiap rumah untuk menyapa warga. Jadi berhenti ide ya, dengarin dulu, jangan betul-betul kau nggak tahu apa-apa. Untuk bisa terpilih, maka caleg-caleg ini harus berkeliling nyalamin, masuk ke rumah orang, nyalamin warga. Tapi tidak mungkin, 6.000, 7.000 warga di sana setiap hari, kan gak mungkin kan? Terbatas. Itu sama seperti anak muda mau melamar calon istrinya, enggak dia langsung disuruh orang lain, itulah keluarganya untuk nyamperin keluarga perempuan untuk membuat lamaran. Maka keluarga perempuan setuju, maka terjadilah pesta. Begitu juga ini konsep. Maka kalian dikumpulkan, jadi kalian ini harus bangga loh. Tapi aku tidak tahu apakah aku layak bangga dengan bagi saya kalian adalah warga terhormat. Bagi saya, kalian adalah warga terhormat. Amin. Bagi saya, kalian bukan orang bayar. Bagi saya, kalian adalah wajah daripada Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kalian adalah pengganti Mahfud, pengganti Ganjar. Kalian adalah pengganti saya. Kalian adalah pengganti caleg-caleg ini. Silakan duduk, Bapak Ibu. Syukur Nababan memberikan dan membakar semangat di hadapan DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kota Bekasi dari Partai PDIP. Kita harus siap melawan intoleran. Setia terhadap NKRI dan kalian berjuang untuk kami selama 3 bulan dan kami apabila terpilih kami siap 5 tahun untuk berjuang bagi masyarakat. Hidup PDIP, hidup Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka. Pada semua insan, sama dapat, sama rasa. Oh, Indonesia. Oh, Indonesia. Informasi terbaru dan terkini bisa kalian kunjungi langsung di website channel7.tv atau media sosial channel7.tv. I love Indonesia. Dari Kota Bekasi, Jawa Barat, tim Channel 7 TV melaporkan.